Ibu, dagangan dagangan yang lain. Ya, mudah-mudahan dagangan itu malam ini ya, saya mendapat amanah dari teman-teman yang mungkin dalam hal ini mempunyai rezeki, yang menyisihkan sedikit rezekinya titip kepada kami untuk membelikan makanan. Nanti makanan itu akan dibagi, diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Ya, setelah dagangannya habis, pemilik warung segera berkemas untuk menutup angkringan pada malam hari ini. Selanjutnya, setelah dagangan habis, warung Cikur. Polsek Purwokerto Selatan, Pak, saya Kapolsek. Saya melaksanakan patroli malam bersama anggota, Pak. Ini mengecek kehidupan aktivitas malam hari di Desa Tanjung ini atau Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, bahwa dalam PPKM mikro darurat. Nah, terima kasih Pak, sudah ada portal ya? Sudah ada portal ya Pak ya? Sudah. Nah, itu difungsikan Pak, apalagi ini menjelang bulan atau hari raya Idul Adha yang notabene Jumat sampai Selasa nanti libur. Nah, liburan ini harus diantisipasi saudara-saudara kita yang datang dari luar kota yang mau pulang ke Purwokerto, apalagi ke kampung sini, agar betul-betul dijaga Pak. Oh, buruh ya? Oke, buruh Pak. Oke Pak, tetap jaga kesehatan, prokes sama keluarga, jaga jarak. Ini saya membawa sedikit bantuan Pak. Ya, bisa dinikmati sama keluarga Pak ya. Ya, gak seberapa tapi jangan dilihat dari barangnya. Tapi tali silaturahmi yang penting. Oke. Oke. Ya. Kita kembali setelah melaksanakan cek evaluasi atau swab. Pak, ini buat teman-teman yang melaksanakan roda. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk disampaikan ke Pak. Ya. 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 Ya.